Okay, so welcome back to my channel. Nah, hari ini teman-teman, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita mengganti copyright yang ada di bawah ini, karena di Teams yang kita punya itu adalah Teams yang premium. Jadi kita harus membeli agar kita mendapatkan kelebihan custom, ya, ada menu-menu custom. Supaya kita bisa merubah ini. Nah, tapi apabila kita tidak bisa membelinya, maka ada satu cara di mana kita bisa merubah, ya, merubah ini copyright ini dengan mudah sekali dengan bantuan plugin tentunya. Nah, Anda bisa pergi ke wordpress.org, kemudian klik plugin. Nanti Anda bisa langsung cari saja. Namanya itu adalah Real Time Find and Replace. Nah, oke. Okay. Tinggal diklik download, karena ini saya kerjakan di localhost, ya, ini tidak di online, tapi ini di localhost. Saya sudah download tadi dan saya simpan di sini, ya, ini dia real time. Saya akan ke XAMPP saya dan HPDocs, terus saya ke blogku, saya cari ke WP content, nah, terus ke plugin. Saya paste di sini aja. Oke, sebelumnya bagi teman-teman, saya sudah mengajarkan bagaimana itu menginstal lokal server kayak gini, ya, XAMPP, ya. Jadi nanti bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Oke, terus kita ekstrak di sini aja, ekstrak clear dan kita delete. Oke, sudah. Sekarang kita buka browser kita dan oke, ini sebelumnya begini. Sekarang kita pergi ke sini, ya, terus kita ke plugin. Tiba di plugin, sekarang kita lakukan aktivasi. Oke, kita lakukan aktivasi dan sekarang buka lagi dulu satu window untuk ini. Yap, nah, kita udah buka window, ya. Ini karena sebelumnya saya sudah lakukan percobaan, ya, sebelum membuat. Akhirnya dia seperti ini, beda, ya. Oke, sekarang kita ke sini dan lihat di sini ada setting, ya. Setting ini teman-teman klik aja. Di sini saya akan delete semua, ya. Saya akan hapus semua supaya dia kembali seperti semula gitu, ya. Oke, saya refresh lagi, kita lihat. Oh, refresh lagi. Bentar, ya. Lagi, ya, sebentar teman-teman, kalau mungkin di lokal hosting, ya. Oke, sudah. Nah, jadi ini kan kita ingin mau rubah dia, ya. Lupa, ya, kita akan rubah tadi. Oke, sekarang kita kembali saja langsung ke dashboard kita dan kita lakukan yang namanya itu setting di sini. Oke, setelah setting teman-teman, kita klik add. Nah, sekarang kita akan mencari URL-nya, kemudian kita membuat URL, atau maksudnya membuat footer-nya, ya, kita akan mencari footer-nya, terus kita akan masukin di sini dan kita akan membuat footer kita sendiri, ya, untuk copyright sendiri, dan kita akan pasangkan di sini, kemudian kita lakukan replace. Bagaimana caranya? Sekarang kita datang ke sini, terus kita open new tab. Kita scroll ke bawah. Nah, teman-teman ingat ini, ya. Ini, ya, copyright, ya. Kita copy saja seperti ini, terus kita lakukan SEO page seperti ini, ya. Ya, teman-teman, buka aja. Terus sekarang oke. Jadi di sini teman-teman tekan Control untuk yang pakai Windows, ya. Tekan Control F gitu, ya. Terus nah itu sana sudah ada. Ketik copyright seperti ini. Copyright, kemudian tekan enter, nah, dia langsung dapat ketemu. Nah, sekarang teman-teman copy dari sini sampai ke div, ya, jangan melewati div, tapi sampai ke div. Terus teman-teman copy, sekarang udah copy, ya. Terus sekarang teman-teman balik ke sini dan teman-teman simpan di sini. Oke, seperti itu. Nah, itu dulu. Nah, sekarang hal kedua adalah kita akan membuat copyright kita sendiri. Kita
copyright kita sendiri. Caranya bagaimana? Kita buka saja window baru untuk posting. Oke, jadi kita akan membuat copyright kita di sini ya teman-teman ya. Saya akan ketik 2019. Oh, salah. Tutorial blog 2019. Kemudian saya taruh ini dan taruh by Edri Bro. Nah, seperti itu. Saya mau pengen buat dia ini jadi bold. Terus ini juga saya pengen buat dia jadi bold seperti itu. Sekarang saya akan membuat sedikit perubahan. Nah, ini size-nya udah. Sekarang saya mau pengen ganti color-nya itu. Saya akan ganti color-nya menjadi warna merah. Oh, sorry, itu color background, clear aja. Color text-nya menjadi warna merah seperti itu. Oke, sudah. Nah. Oke ya, saya akan buat seperti itu. Nah, sekarang saya akan ambil kodenya dengan ini, edit. Nah, oke, sudah. Sekarang saya copy ini yang akan saya jadikan ada di sini, ya. Jadi, teman-teman, bagi yang tidak bisa coding atau apa, ini WordPress itu dia memberikan banyak jalan untuk kita bisa lakukan apa saja. Nah, sekarang kita datang ke sini dan kita refresh di sini. Ya, seperti itu. Kemudian sekarang kita update setting. Nah, kita kembali lagi ke sini. Sekarang kita refresh. Oke, udah jadi kan? Gimana? Nah, oke, udah jadi. Nah, bagaimana? Apakah ini support dengan Teams yang lain? Oke, sekarang kita akan coba salah satu Teams ya. Kita akan coba salah satu Teams. Saya akan buka salah satu Teams yang saya punya saja, yaitu misalnya Teams. Terus saya mau cari misalnya Sydney ya. Oke, kita akan coba Sydney. Saya langsung ke htdocs teman-teman, sini lagi ke WP konten, terus saya akan ganti. Oke, sebetulnya ya seperti biasa ya. Kemudian saya ekstrak here dan saya delete ini aja. Sekarang saya kembali ke sini, terus oke, ini saya biarin aja, ini saya biarin aja ya. Oke, sekarang saya ke sini aja, terus saya mau ganti timnya ya. Oke, saya ganti Teams-nya. Saya klik di sini. Nah, sekarang kita udah punya Teams baru. Saya mau aktivasi yang ini aja. Saya aktivasi Sydney ya. Saya aktivasi Sydney. Nah, misalnya saya aktivasi Sydney. Sekarang coba kita ke homepage-nya. Oke, kita ke homepage-nya. Dia udah seperti ini ya, berubah ya. Nah, kita ke homepage-nya. Jadi kita turun ke bawah, kita scroll ke bawah, scroll terus ke bawah. Nah, ini teman-teman, kita nggak bisa rubah. Kalau kita coba ke custom, di customize-nya, kita coba ke situ. Oke, sekarang kita lihat. Nah, teman-teman, gimana caranya mau rubah? Ya, gimana caranya? Ini footer, Teams ini. Nah, misalnya ini footer, nah ini nggak ada, ini hanya itu. Terus apalagi nih, kita lihat site title dan ini enggak kan. Terus kita mau nyari lagi misalnya blog, waduh nggak ada plus nggak ada. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama seperti tadi. Gimana caranya? Ini saya udah refresh ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan buat lagi di sini. Ini teman-teman harus cari seperti ini, kita cari di sini. Ini kita hapus dulu dan nah kita ada di sini ya. Ini terus sekarang kita klik kanan nih, ya, cari yang ini. View page lah itulah, atau Control U. Control U ya. Kemudian yang kita cari adalah kita scroll ke bawah teman-teman, kita cari ini. Kita copy aja kayak gini. Copy ke sana, terus kita Control F ya, terus kita paste aja di situ. Nah, sekarang kita udah dapat. Nah, udah dapat dia di sini. Kita akan cari. Nah, kita akan copy
kegiatan kopi dari sini teman-teman. Nah, kita akan kopi dari antara ini, kita akan kopi semuanya sampai di div. Ingat ya, sampai di div. Kita kopi semuanya sampai di div. Terus saya mau nunjukin. Sampai di div, kita kopi, teman-teman, kita kopi. Terus sekarang kita pergi ke sini. Nah, apa yang kita cari? Yang kita cari itu yang ada di sini. Nanti kita masukkan di sini. Kita Ctrl A, terus Ctrl V. Sekarang kita update. Kita update ya teman-temannya. Apakah ini support dengan yang lain? Kita refresh. Kita lihat teman-teman. Nah, udah berubah kan? Gimana? Very, very simple. Jadi, teman-teman itu mendapatkan begitu banyak cara, banyak jalan untuk mengganti copyright di Teams yang premium seperti itu. Di Teams yang premium teman-teman mendapatkan banyak jalan untuk melakukannya. Jadi memang betul-betul plugin yang memang betul-betul powerful ya teman-teman. Nah ini Get Sydney Pro. Jadi kalau ada ingin ingin mengganti ya, misalnya Anda ingin mengganti, Anda harus membeli, tetapi dengan alternatif ini ya, real time find and replace, teman-teman bisa lakukan apa saja. Oke, jadi itu saja file tutorial singkat dari saya. Apabila teman-teman senang dengan video ini, silakan berikan like. Apabila ada komentar, saran, masukan atau kritik, silakan isi dalam kolom komentar yang ada di bawah ya. Dan link untuk ini saya akan simpan juga di bawah ya, link untuk download ini, atau Anda bisa juga cari sendiri di WordPress, tapi saya akan tetap simpan di bawah. Dan apabila Anda ingin mendapatkan video-video saya yang terbaru, ayo berikan subscribe aja dan Anda bisa akan mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, itu saja, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.